Hi. 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 Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Mufikro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mufikro akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Triangle. Nah gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang ibu bernama Jess yang sedang menenangkan anaknya yang bernama Tommy. Karena pada saat itu, Tommy sangat ketakutan oleh sebuah hal. Namun Jess mengatakan kepada Tommy kalau dia tidak usah takut karena dia hanyalah bermimpi. Kemudian Jess kembali melakukan pekerjaan rumahnya. Lalu terdengar bel rumahnya yang berbunyi. Karena itulah dia segera keluar untuk melihat siapa yang datang. Tapi Jess sangat heran karena di luar rumah tidak ada siapapun. Setelah itu Jess mulai bersiap untuk pergi ke sebuah tempat karena dia telah mempunyai janji bersama seorang pria bernama Greg. Di sisi lain, Greg yang sedang berada di atas kapal bernama Triangle terlihat mempersiapkan kapalnya yang akan segera berlayar. Kemudian datang sahabat Greg yang bernama Sally dan Donnie. Sally juga mengajak seorang wanita bernama Heather karena dia sangat ingin memperkenalkannya kepada Greg. Tak lama setelah itu Jess datang ke sana bersama pria bernama Victor. Karena itulah Greg segera menghampiri Jess. Namun Victor menjelaskan kalau Jess sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Lalu Greg pun memeluk Jess untuk menenangkannya. Setelah itu Greg berencana untuk tidak jadi berlayar karena dia merasa kalau Jess harus beristirahat. Namun Jess meminta agar Greg melanjutkan pelayarannya. Karena itulah pelayaran mereka pun dimulai. Di atas kapal Greg bertanya kepada Victor apakah dia mengetahui masalah yang Jess hadapi? Victor pun menjawab kalau di hari sebelumnya Jess menelponnya dan berkata akan mengajak anaknya berlayar. Namun ketika Victor menanyakan anaknya, Jess terlihat melamun dan mengatakan kalau anaknya harus bersekolah. Walau sebenarnya Victor menyadari bahwa di hari itu sekolah sedang libur. Kini mereka semua terlihat menikmati pelayarannya sambil membicarakan banyak hal bersama. Termasuk Greg yang bertanya kepada Jess mengenai keadaan anaknya saat ini. Jess pun menjawab kalau anaknya baik-baik saja dan tidak ada apapun yang terjadi. Namun semua jawaban Jess tidak membuat Greg percaya begitu saja karena dia merasa kalau saat itu Jess sangat gelisah. Kemudian mereka semua menjadi cukup panik setelah melihat sebuah awan hitam yang menghampiri mereka. Karena itulah Greg mencoba meminta bantuan. Namun semua sinyal di sana hilang akibat awan hitam yang mengganggu sinyal di sana. Ternyata awan itu sudah sangat dekat dengan mereka. Maka dari itu Greg meminta kepada teman-temannya agar segera menggunakan jaket pelampung karena kemungkinan mereka akan terlempar dari atas kapal. Setelah itu hujan badai mulai terjadi. Mereka pun membagi tugas di sana. Greg dan juga Victor yang mencoba mengendalikan kapal, sedangkan yang lain bertahan di dalam kapal. Namun kapal itu harus terbalik setelah ombak dan hujan di sana yang sangat besar dan membuat mereka semua terombang ambing. Akhirnya badai itu berlalu. Namun mereka harus terjebak di tengah lautan setelah kapal yang mereka tumpangi harus mengalami kerusakan. Keadaan di sana juga menjadi semakin buruk setelah mereka mengetahui kalau Heather telah menghilang. Kini mereka hanya berharap kalau akan ada kapal lain yang melintas di sana. Dan tiba-tiba saja datang sebuah kapal pesiar yang sangat besar ke arah mereka, sehingga membuat mereka segera berteriak agar orang-orang di atas kapal itu mendengarnya. Akhirnya kapal itu pun melambat dan mereka semua segera naik ke atas kapal itu. Akan tetapi Jess merasa janggal dengan kehadiran kapal itu. Namun karena tidak mempunyai pilihan, Jess mau tidak mau harus ikut naik bersama teman-temannya. Dan benar saja, apa yang dirasakan oleh Jess akhirnya terjadi ketika mereka semua tidak menemukan satupun orang di atas kapal.
Lalu mereka mencoba mencari orang-orang ke dalam kapal. Namun tetap saja tidak ada satupun orang yang mereka temukan. Di sana Jess merasa tidak asing dengan koridor kapal itu. Akan tetapi Greg menjelaskan, kalau semua kapal hampir mempunyai koridor yang sama. Namun Jess tetap yakin, kalau dia sangat familiar dengan koridor itu, walau ingatannya tidak terlalu jelas. Kemudian mereka mengetahui kapal itu yang bernama Aeolus, yang mempunyai arti sebagai Dewa Angin. Dewa Angin itu mempunyai seorang anak bernama Sisyphus, yang dihukum untuk mendorong sebuah batu besar ke atas bukit. Dan bila Sisyphus berhenti di tengah jalan, batu itu akan kembali ke bawah. Sehingga Sisyphus sangat sering mengulang mendorong batu itu dari awal. Dalam ceritanya, Sisyphus itu tidak pernah mati, karena diyakini telah hidup abadi. Setelah itu terdengar sebuah benda yang terjatuh, yang ternyata adalah sebuah kunci milik Jess. Hal itu pun membuat Jess keheranan dengan kunci rumahnya yang berada di sana. Mereka pun menganggap kalau Heather telah membawa kunci milik Jess setelah dirinya sampai duluan daripada mereka. Waktu pun terus berlalu, dengan mereka yang kini merasa kalau ada sesuatu yang janggal. Karena setelah menyusuri semua ruangan, tidak ada satupun orang yang mereka temukan. Tidak lama kemudian Jess melihat seseorang yang muncul dari balik dinding kapal. Karena itulah Victor segera pergi untuk memeriksa. Namun setelah memeriksanya, Victor sama sekali tidak melihat satu orang pun di sana. Kemudian Sally bertanya kepada Jess, apakah orang yang dia lihat adalah Heather? Jess pun menjawab dengan sangat yakin, kalau orang yang dia lihat bukanlah Heather. Lalu Jess mengatakan kepada Greg, kalau semua kejadian saat itu seperti dejavu baginya. Namun Jess tidak terlalu mengingatnya dengan jelas. Kemudian mereka masuk ke sebuah kamar, setelah melihat seseorang yang masuk ke sana. Di sana mereka menemukan sebuah pesan yang tertulis di cermin, dan pesan itu meminta agar mereka segera pergi ke ruang teater. Karena itulah Jess menjadi semakin panik, sebab dia merasa kalau pesan itu ditulis oleh seseorang dengan menggunakan darah. Akan tetapi Jess segera meninggalkan Greg, setelah Greg sama sekali tidak percaya dengan apa yang dirasakan oleh Jess. Di sisi lain, Sally dan Donnie melihat darah yang tercecer. Mereka pun mengikuti jejak darah itu, hingga akhirnya sampai di ruang teater. Sementara itu, Jess ternyata kembali mencari Sally dan Donnie. Namun dia tidak melihat mereka di sana. Melainkan dia melihat kalau semua makanan di sana telah busuk. Setelah itu tiba-tiba saja Victor kembali, dengan dipenuhi luka di tubuhnya. Victor juga langsung mencekik Jess tanpa alasan apapun. Beruntungnya Jess dapat melepaskan cekikan itu setelah dia menekan luka di kepala Victor. Setelah itu terdengar suara tembakan yang membuat Jess segera menghampirinya. Ternyata tembakan itu berasal dari ruang teater. Dan di sana terlihat Sally dan juga Donnie yang sedang memegang Greg yang telah tertembak. Namun ketika akan mendekati Greg, Sally langsung marah kepada Jess. Karena Greg mengatakan bahwa Jess lah yang telah menembak dirinya. Hal itu pun membuat keadaan semakin memburuk. Dan tiba-tiba saja Sally dan Donnie harus ikut tewas setelah ada seseorang yang menembak mereka di sana. Hal itu pun membuat Jess sangat ketakutan dan mencoba bersembunyi di sebuah ruangan. Hingga akhirnya Jess melihat pelaku itu yang menggunakan sebuah penutup wajah. Jess pun segera membuntuti pelaku itu ke atas kapal. Namun tanpa diduga pelaku itu menyadari kehadiran Jess dan langsung memukul Jess dari belakang. Namun ketika akan ditembak, Jess berhasil menghindarinya dan kembali melarikan diri dari sana. Pelaku itu terus mengejar dan menembaki Jess hingga membuat peluru senjatanya habis. Kemudian Jess mencoba mengambil sebuah kapak di sana yang akan dia gunakan untuk melawan orang itu. Hingga akhirnya mereka berdua kembali bertemu dan terlibat perkelahian. Setelah cukup lama, akhirnya Jess berhasil memojokkan pelaku itu. Namun Jess menjadi sangat bingung ketika pelaku itu berkata kalau Jess harus menghabisi semua orang agar dia dapat kembali ke daratan. Akan tetapi Jess tidak terlalu menghiraukan perkataan itu dan segera menghantam pelaku itu sampai dia terlempar ke lautan. Kini Jess menjadi semakin heran setelah dia melihat dirinya sendiri dan juga teman-temannya yang sebelumnya telah dia alami. Karena itulah Jess segera bersembunyi sambil memantau mereka dan mencari jawaban dengan apa yang telah terjadi di sana. Hingga pada akhirnya Jess menyadari kalau semua hal di sana kembali terulang, yang membuat dirinya segera pergi ke pojok kapal dan mencari ide untuk bisa melarikan diri dari kapal itu. Namun Jess tidak sengaja melihat mayat Donnie yang telah berada di lautan. Setelah itu Victor tiba-tiba saja muncul. Karena nyatanya Victor datang ke sana setelah Jess sebelumnya melihat dia.
sehingga saat itu Jess menjadi dua. Sementara teman-teman Jess di masa lalu sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya. Sedangkan Jess dari masa lalu telah mempunyai sebuah pengalaman. Di sana Jess dari masa lalu menjelaskan kepada Victor kalau mereka semua akan segera mati secepatnya. Jess juga menjelaskan kalau dia hanya satu-satunya orang yang selama di masa lalu. Maka dari itu kini Jess menjadi dua orang. Karena itulah Jess meminta agar mereka semua segera pergi dari kapal itu. Namun semua yang dikatakan Jess sama sekali tidak membuat Victor percaya dan menganggapnya hanya membuat. Namun kepala Victor harus terluka parah ketika tanpa sengaja Jess mendorong Victor pada sebuah paku yang menancap di dinding. Hal itu pun membuat Jess dari masa lalu sangat panik dan segera meninggalkan Victor di sana. Saat ini Jess memilih pergi ke ruang mesin sambil mencari ide untuk dapat melarikan diri dari kapal itu. Sampai akhirnya Jess melihat sebuah kertas yang bertuliskan bunuh mereka semua. Namun dia merasa heran dengan tulisan itu sebab sangat mirip dengan tulisan tangannya. Ditambah lagi Jess mengingat pelaku yang mengatakan untuk membunuh mereka semua. Setelah itu Jess membawa sebuah senjata dengan peluru yang cukup banyak. Lalu dia melihat dirinya dan teman-temannya dari masa depan. Di ruang teater, Jess dan Victor dari masa depan sangat terkejut ketika melihat Jess di sana. Jess juga sempat ingin membunuh Jess dari masa depan. Akan tetapi dia tidak sanggup untuk melakukannya, hingga membuat Jess dari masa depan melarikan diri dari sana. Kemudian Jess dari masa lalu menghampiri Victor dan mengatakan kalau semua yang dia katakan telah terjadi. Di saat itu juga terdengar suara tembakan dari ruang teater yang merupakan ulah pelaku bertopeng. Di sana Jess mencoba menyelamatkan Sally dan Donny sambil menembaki pelaku itu walaupun meleset. Jess juga tidak lupa menjelaskan kalau kini mereka telah terjebak di sana dan dia mengira kalau semua itu terjadi karena kapal tersebut. Maka dari itulah dia meminta agar mereka semua segera pergi dari kapal itu. Sebelum pergi, Jess memberikan senapannya kepada Donny dan meminta agar menembak siapa saja yang datang ke sana. Sementara Jess kembali menjemput Victor. Namun Victor sudah tidak ada di sana dan hanya ada cecaran darah yang membuat Jess mengikutinya. Sepertinya Victor telah melompat ke lautan karena cecaran darah itu berakhir tepat di pinggir kapal. Di sisi lain, Donny menembak pelaku bertopeng. Yang nyatanya pelaku itu adalah Jess yang lain. Kemudian dia berkata bahwa Victor telah mati. Dia juga mengatakan kepada Sally dan Donny untuk segera mengikuti dirinya. Ternyata Jess itu malah membunuh mereka berdua dengan sangat sadis. Di sisi lain, Jess dari masa lalu segera mencari Sally dan juga Donny. Namun dia tidak menemukan mereka berdua dan malah melihat mayat Sally pada sebuah tumpukan mayat yang sangat banyak. Hal itu pun membuat Jess akhirnya sadar kalau mereka semua telah terjebak sangat lama di sana sampai membuat kematian kepada mereka terus berulang. Di sana Sally berkata kalau Jess sangat tega kepadanya sebab dia telah membunuh semua teman-temannya. Hal itu Sally lakukan karena dia sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun Jess mencoba menjelaskan kalau Jess yang lain merupakan pelakunya. Kemudian terdengar suara gaduh dari pinggir kapal yang nyatanya berasal dari sesama Jess yang sedang berkelahi. Kemudian Jess kembali menghampiri Sally yang saat itu telah tewas karena kehabisan darah. Sementara Jess yang lain terlihat menatap Greg dan kawan-kawannya seperti yang telah dia alami sebelumnya. Karena itulah Jess dari masa lalu segera berlari ke belakang kapal dan melihat kalau kapal Greg telah tertinggal. Hal itu pun membuat dirinya mempunyai ide untuk segera mematikan kapal itu karena dia sangat ingin kembali ke kapal Greg. Namun semua usahanya tidak berhasil setelah dirinya kembali mematikan kapal itu. Kini Jess terus memperhatikan semua hal yang terus terulang di sana. Dia juga menemukan Maya Doni di sebuah ruangan dan menuliskan pesan pergi ke ruang teater, lalu membuang Maya Doni ke lautan. Dia pun menemui Doni dan juga Sally dari masa depan dan meminta agar pergi ke ruang teater. Jess juga mengganti pakaian dirinya dengan sebuah seragam awak kapal. Kemudian Greg sangat terkejut ketika melihat seseorang yang menodongkan senjata kepadanya. Namun Greg mengenali bahwa orang itu adalah Jess, sebab dia tahu kalau sendal yang digunakan adalah milik Jess. Di sana Jess menjelaskan kalau dirinya akan membunuh semua orang dari masa depan, karena hanya itulah satu-satunya cara yang akan membuat mereka terbebas dari kutukan itu, sehingga Jess segera menembak Greg sampai terjatuh ke ruang teater. Dia juga membunuh Sally dan juga Donny yang berada di sana. Dan semua itu terlihat seperti apa yang dilalui sebelumnya, karena saat itu waktu terus berputar seperti sebuah kutukan terhadap mereka semua.
Ternyata Jesse yang jatuh ke lautan itu berhasil selamat. Dan kini dia telah berada di pesisir pantai yang sangat dekat dengan rumahnya. Dia pun segera berlari menuju rumahnya. Di sana dia menyadari kalau semua hal di sana sama persis dengan waktu sebelum dirinya berangkat berlayar. Jess mencoba mengintip anaknya yang sedang menggambar. Namun tiba-tiba saja Jess lainnya datang dan langsung menampar Tommy setelah menjatuhkan cat warna. Hal itu membuat Jess sadar kalau dia terlalu kasar kepada anaknya. Kemudian Jess mempunyai sebuah ide untuk membunuh Jess di masa itu dengan menggunakan sebuah palu yang dia ambil dari gudang rumahnya. Tanpa berlama-lama, Jess dari masa itu segera tewas setelah Jess membunuh dirinya dengan cukup sadis. Jess juga segera memasukkan mayat Jess itu ke bagasi mobilnya, lalu mengajak Tommy untuk ikut ke pelabuhan. Namun tiba-tiba saja sebuah burung menabrak mobil Jess dan membuat dirinya berniat mengubur burung itu. Akan tetapi Jess kembali merenung setelah melihat banyak sekali mayat burung di sana yang tentu saja mengalami hal yang sama dengan dirinya. Kini Jess kembali melanjutkan perjalanan. Namun dia menjadi sangat panik setelah Tommy terus-terusan menangis ketika melihat darah burung di kaca mobil, sehingga Jess tidak menyadari kalau saat itu telah keluar jalur yang membuat sebuah truk menabraknya. Karena itulah mayat Jess di masa itu ditemukan dan juga Tommy yang harus mati di sana. Akan tetapi Jess dari masa lalu masih hidup dan sama sekali tidak terluka. Kemudian Jess kembali pergi ke pelabuhan menggunakan sebuah taksi dan kembali bertemu dengan Victor bersama semua teman-temannya. Seperti apa yang telah terjadi masa lalu, karena nyatanya mereka semua sudah berada di lingkaran kutukan dari kapal itu yang akan terus terjadi selamanya. Hingga kemudian film pun berakhir. Nah, itulah film Triangle. Menurut kamu, film apa lagi nih yang menarik buat Mimin ceritain? Rekomendasiin di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Makasih udah nemenin Mimin cerita sampai selesai. Sampai jumpa di video lainnya. Mimin pamit. Dadah.